Terus put it in terong sama tempe. Gua enak pol. Hai guys, welcome back to my channel. Dan hari ini, nah aku mau bikin terong and tempe. Ya, makanan super simple banget. Dan nih, tempe is a vegetarian food guys, seperti biasa. Nih, tempe. Ada terong. Nah, masakan deso. Terong is an eggplant ya. Nah, tapi sebelum itu aku mau masak nasi dulu. Ini aku dapat nasi murah guys. Ini harganya cuma euro 50 sen. 4 kilo setengah. Biasanya tuh aku dapat di Asia Store tuh biasanya harganya 13 euroan ya. Jadi ini berasnya kita lihat sama aja sih, bagus juga nih berasnya pandan ya. Kita masak nasi dulu ya. Jangan banyak-banyak nanti nggak habis. Pakai rice cooker aja guys biar cepat. So jadi deh. Ininya udah ada wajan yang udah dimasukin minyak. Potongannya kecil aja ya, nggak usah dibikin ribet. Udah dipotong, oke kita masukin langsung minyak goreng udah panas. Aku pakai minyak jelantah guys. Minyak jelantah dalam minyak bekas goreng ayam, goreng tahu. Tapi minyaknya nggak coklat banget kan, masih agak baru sih. Tuh, sekarang kita potong si terong. Oke, si tempe angkat. Nggak usah terlalu kering. Tuh. Vegan food. Kemudian si terong masuk, terus put it in. Nek, cabe yang udah di freezer. Dikit aja, nggak usah terlalu over spicy. Daun jeruk. Daun jeruk. Oke, bawang putihnya kita geprek. Kita potong kecil. Bawang merah juga sama. Udah gini aja. So simple, so easy. Dan bawang merah, bawang putih, cabe, daun jeruk. Itu aja sih. Sekarang kita angkat si terong ya. Si terong kita angkat ya. Tuh udah layu seperti ini. Minyaknya banyak no. Taruh di sini. Oke, kita pinggirkan. Dimasaknya santai guys. Nggak usah terlalu sempurna banget. Nggak usah, yang penting tuh rasa joss. Harusnya sih pakai terasi ya, tapi saya skip karena suami nggak suka bau terasi di dalam rumah. Kita pakai minyak yang tadi aja. Oke, sedikit aja minyaknya karena ini juga udah minyak banget. Cabenya aku geprek aja deh ya. Aku geprekin aja. Masak cepet aja guys. Ya, bawang putih masuk. Nggak pakai lengkuas, nggak pakai terasi, oke? Okay? Semua masuk. Bikin simple aja. Udah, tunggu sampai dia wangi. Sementara itu, ini kita bisa buang kulit-kulitnya. Cuci tangan. Rapi deh. Ini kita masuk kulkas lagi. Dah.
Udah ya, kita masukkan sedikit air ya supaya nggak menyelesek. Langsung kecap manis sedikit. Sedikit aja. Pepper sedikit. Garam sedikit. Semua sedikit ya. Nah, ada oyster sauce. Kita masukkan. Laku jatuh, Pak. Nggak usah pakai gula karena ada kecap manisnya. Tidak pakai micin karena ada oyster. Kita pakai light sauce. Kecap asin ya. Sempurna banget, enak. Udah, racikan rumahan, udah jadi, matikan api. Oke, siap makan. Aduh, bau sambelnya itu yang bikin bah enak bener. Ini bener ya, kalau pakai terasi, tambah jos rasanya tuh. Oke, guys. Siap. Tempe sama terong jadi satu. Makan. Wah. Lombok erek. Cabenya lihat. Wow. Simple tapi dia punya rasa. Wow. Cabenya, chili. Nasinya juga masih hangat. Enak banget. Pedes. Aku kalau makan tuh cepet, guys. You cannot eat properly. Eat. Wow. Cepet. Jangan lupa ya, guys. Like, comment, share, dan subscribe. See you next time, guys. Bye. Aku mau enjoying my food dulu ya. Bye, guys. Sambal terong sama tempe. Enak, apple. Jos banget. Enak, right? Jatuh, right? Mau tambah, guys? Pasti. Dandut banget nih. Enjoy. Enak banget.